Assalamualaikum. Nama saya Puan Siti Khadijah binti Mok Jamin. Saya berumur 53 tahun. Saya adalah pengetua di Arisma. Saya berkhidmat selama 6 tahun di Arisma. Dan saya juga mempunyai seorang anak autism bernama Haziq. Dia berumur 25 tahun dan dia didiagnos sebagai severe autism, masih nonverbal dengan behavior problems. Arisma ialah nama pendek kepada Akademi Remaja Islam Autisma. Kami tubuhkan pada 2014 dan sejarahnya saya sendiri mempunyai anak autism. Jadi saya tubuhkan untuk memberi kemahiran hidup, latihan kemahiran untuk remaja-remaja yang sama umur dengan dia lah. Tujuan kami tubuhkan ni bermula daripada cuma dua remaja di sebuah premis yang kami tumpang di rumah persendirian. So kami buat aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan umur remaja ni lah. So kita bagi dia kemahiran, kita bagi dia vocational training. Pertama sekali untuk meningkatkan jati diri dia, untuk meningkatkan confidence dalam diri dia lah. So kita mulakan dengan dua pelajar. Lepas tu bila dah ramai dalam 6-7 orang, kemudian kami berpindah ke premis sedia ada. Buat masa ni kami ada 12 pelatih-pelatih di Arisma yang terdiri daripada autism beberapa peringkat ya. So program-program yang kami tawarkan di sini ialah mainly program kemahiran untuk memantapkan pelatih-pelatih kami. Antara program-program yang kami ada ialah berkebun, kita ada memasak, kita ada bakery, kita ada kraft tangan, kita juga ada projek macam bilis, kopek macam tu. So tujuan kita adakan program-program ni untuk mengisi masa pelajar-pelajar ni juga, dan kita nak memantapkan confidence dalam diri dia. Kebanyakan pelajar di sini lepasan sekolah ya. Jadi kebanyakan mereka sudah berumur 20-an. Jadi biar mereka ni ada jati diri itu untuk boleh melakukan kemahiran ni juga di rumah nanti. Terutama bila ibu bapa dah tak ada lagi. So tujuan kita adakan program ni supaya mereka confident dan boleh melakukan aktiviti-aktiviti ni di rumah sendiri. Kita juga ada bengkel terlindung yang mana kita nak usahakan kita panggil social enterprise ya, so that budak-budak ni, pelajar-pelajar ni dia boleh ada pendapatan sendiri di masa-masa akan datang lah. Kami ada dua program di sini ya, program sepenuh masa 9 pagi hingga 4:30 petang setiap hari, Isnin hingga Jumaat, ataupun boleh juga di Arisma selama 4 atau 3 hari. Dan kami menerima pelatih-pelatih umur 13 ke atas. Harapan kami di Arisma, semoga lebih ramai lagi pelajar-pelajar remaja dapat manfaat daripada program-program kami. Dan kami juga mengalu-alukan sumbangan dari masyarakat di luar sana dalam bentuk kewangan, juga tenaga sukarelawan untuk sama-sama membantu dan memantapkan program kami di sini. Untuk keterangan lanjut, boleh juga melayari website kami dan FB kami, Arisma Akademi Remaja Islam Autisma.